Pergantian status kantor sah bandar dan otoritas pelabuhan tersebut dilakukan pada Jumat 25 Januari 2019 di Gedung Nasional. Juga turut diselenggarakan ramah tamah bersama pimpinan Forum Komunikasi Perangkat Daerah atau FKPD serta stakeholder dalam rangka perubahan nomenklatur kantor kesah bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Penataan pada KSOP dan UUP terjadi dengan dikeluarkannya Permenhub nomor 76 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesah bandaran dan otoritas kepelabuhan. Memang kita harapkan kemarin kesah bandar ini memang sudah tidak tepat lagi untuk pelabuhan baru bandar. Karena kita melihat daerah kita transit ini. Daerah transit ini artinya daerah yang betul-betul lalu lintas masyarakat melalui laut. Dengan kenaikan menjadi kelas 1, wilayah kerjanya diperluas lagi dengan harapan akan dapat memajukan perekonomian Kabupaten Karimun dengan merangkul instansi terkait lainnya. Ini perubahan nomenklatur dari KSOP kelas 2 menjadi kelas 1. Artinya naik status ya, yang dulunya kelas 2 sekarang menjadi kelas 1. Kemudian dengan kelas 1 ini tentunya wilayah kerjanya akan diperluas lagi. Dengan perubahan status kantor KSOP dari kelas 2 menuju kelas 1, kedepannya tugas dan tanggung jawab akan lebih besar, yang mana wilayah kerjanya juga lebih luas. Tentunya diperlukan sinergitas kerjasama serta koordinasi antara seluruh instansi terkait lainnya, guna menuju perkembangan dan peningkatan sektor perekonomian di wilayah Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.